Tuan-tuan dimati Allah SWT, seperti mana yang kita bincangkan yang lepas, saya ulang sikit untuk menambahkan lagi ingatan kita. Dalam usaha kita nak meningkatkan dan merubah akhlak ini, terdapat beberapa cara yang penting untuk kita ketahui bersama yang digariskan oleh para alim ulama. Antara cara yang pertama untuk meningkatkan dan merubah akhlak kita daripada yang tak baik kepada baik, yang baik kepada yang lebih baik, ialah yang pertama berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sebab itu pentingnya ilmu seperti mana yang kita dah bincangkan yang lepas. Yang kedua ialah sekadar ilmu saja dia tidak mencukupi, tetapi kita lebih meningkatkan lagi bagaimana untuk kita mengetahui tentang kepentingan akhlak. Pentingnya akhlak ini dalam kehidupan kita, kerana akhlak ini dia mempunyai hubungan yang sangat erat antara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan ketinggian keimanan dan ketakwaan itu juga menggambarkan tentang akhlak bagi seseorang itu. Jadi apabila kita mengetahui tentang kepentingan akhlak, dan daripada ilmu tadi kita tahu, kemudian kita tahu tentang kepentingan akhlak, kemudian yang ketiga ialah bagaimana kita kena mengetahui tentang kesan daripada akhlak yang buruk, akhlak yang keji, dan kita mengetahui tentang akibat daripada akhlak yang buruk itu. Dan sebab itu salah satu daripada yang Allah SWT rakamkan dalam Al-Quran tentang baginda Nabi Adam AS dan isterinya, nenek kita Siti Hawa. Allah Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran dalam surah Taha ayat 115, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati pada kemauannya yang kuat. Ni kisah bagaimana akhlak. Akhlak ini tidak, kita belum lagi dianggap cukup dengan kita mengetahui, ada ilmu mengetahui tentang akhlak-akhlak yang keji dan kesan-kesannya, akhlak-akhlak yang baik dan kesan-kesannya. Tetapi apa yang lebih penting adalah bagaimana akhlak itu dapat ditanam dalam diri kita, menjadi alah bisa tegal biasa. Contoh kan, macam saya sebut yang lepas, bila kita nak makan, kita baca bismillah. Nak makan je, teringat bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Nak buat kerja, bismillahirrahmanirrahim. Contoh begitu. Maka begitulah sebenarnya akhlak itu tertanam dalam diri kita, sepatutnya begitu. Bila orang tua, dia orang muda, dia menghormati orang tua. Dulu-dulu kan kita ingat, dulu kita kecil-kecil, orang tua kita ingatkan kita, kalau ada orang datang rumah, jangan lalu lalang depan orang ni. Kalau nak lalu, tunduk. Ada tak tuan-tuan? Tu orang tua saya macam itu kan. Tapi rasa saya sama semua, zaman dulu tu memang pesan macam itu. Kalau ada orang datang rumah, jangan berterkejar sana, berterkejar sini. Duduk diam-diam. Kan? Kalau nak lalu, minta tumpang lalu, tunduk jalan. Anak-anak sekarang macam mana? Tu kan. Tak ada. Dia kalau nak lalu, boom lalu. Boom sana. Tak adalah anak kata hormat. Hormat itu akhlak yang ditanam oleh mak ayah kita pada kita. Maka sampai kita tua ni, kalau kita nak lalu depan orang tua walaupun kita dah tua, tetap juga ada perasaan hormat tu. Minta tumpang lalu, hormat tunduk. Begitu keadaannya. Jadi itulah dia resipi akhlak yang tertanam dalam diri kita itu. Bila kata benda tu spontan buat daripada akhlak, itu dia adalah akhlak yang tertanam dalam diri kita. Begitu juga orang pergi masjid, tuan-tuan semua, pergi ke masjid ni kan. Semayang balik pergi masjid, menjaga semayang 5 waktu. Itu adalah akhlak yang tertanam dalam diri kita, hasil daripada keimanan kepada Allah SWT. Mana mungkin orang beriman dia sanggup nak bersusah payah bangun pagi, sekarang subuh dah awal pula, pukul 5.50 dah subuh dah. Bukan satu benda yang senang nak bangun pagi-pagi tu kan, bersihkan badan apa semua, melangkah kaki pergi ke masjid. Bukan satu benda yang mudah.
Air zaman ni lagilah susah. Tapi bagi kita yang dah biasa itu, mana itu adalah nilai akhlak yang tertanam pada diri kita. Bangun pagi, langkah masjid sembahyang subuh. Zuhur kan ulang alik. Jaga sembahyang berjemaah. Itu salah satu sebenarnya daripada akhlak yang tertanam. Inilah. Maka salah satu daripada nilai akhlak yang diingatkan dalam bab yang perkara yang ketiga ini adalah tentang lupanya akhlak untuk kita amal. Kita lupa. Contohlah tuan-tuan kan, haus punya pasal, minum air macam ini botol ya, buka gugu sambil berjalan. Kan? Bukan kita tak tahu itu akhlak tak baik, tapi kadang-kadang kita lupa. Itulah sifat kita manusia. Kan? Manusia, nasia, daripada perkataan nasia, lupa, manusia, memang dia tu lupa. Sebab itu Nabi Adam AS dikisahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah Taha, tuan-tuan baca, bagaimana Allah Ta'ala menempatkan Adam dan Siti Hawa dalam syurga dengan penuh kenikmatan. Dia tidak merasa lapar, dia tidak merasa dahaga, auratnya tidak terbuka. Tu kesemewaan-kesemewaan yang Allah duduk, Allah dudukkan Nabi Adam dan Siti Hawa di syurga. Nikmat itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Cuma Allah pesan, jangan hampir pohon itu. Allah pesan. Ini sebagai satu ujian kepada kita. Maka Nabi Adam apabila didatangi oleh syaitan yang membisikkan pada dia sehingga dia lupa akan pesanan Allah Ta'ala tadi, kalau kamu pergi ke pohon itu dan kamu melupakan apa yang telah Allah Ta'ala larang, maka akan terbukalah segala aurat kamu, kamu akan merasailah kelaparan, kamu akan merasailah kehausan. Maka itu yang kita tahu dalam Al-Quran kan, apabila syaitan berjaya memujuk Nabi Adam, maka Nabi Adam terlupa, lupa akan pesan Allah agar berakhlak dengan akhlak yang baik duduk dalam syurga tu. Jangan hampir dekat pohon itu, itu adalah pesanan Allah. Maka kalau kita tak pergi hampir, kita berakhlak dengan pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kan, ni ulama bahaskan dalam Syekh Abdul Qadir Zaidan nukilkan kisah ini dalam bab ini, dalam perkara yang ketiga. Maka dalam perkara ketiga ni, cara nak meningkatkan dan merubah akhlak kita bukan sekadar kita ada ilmu, bukan sekadar kita tahu kesan akibatnya, malah dia kena tanam dalam diri kita, menjadi bahasa kita ni alah bisa tegal biasa dalam kehidupan kita seharian. Kerana apa? Lupa itu merupakan satu penyakit bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, orang cadangkan kita jangan makan nasi. Kan? Nasi nun alif simya tu kan. Siapa makan nasi dia banyak lupa, sebab nasia. Manusia lupa nasia, makan nasi pula dia bertambah-tambah lupa. Tu yang ada cadangan orang suruh ubah makan beras kepada makan ubi kayu agar tak lupa. Kan? Agar tak lupa. Tapi itu fitrah tuan-tuan. Itu fitrah kita. Allah jadikan kita manusia ni kan. Dan dalam kehidupan kita di timur di sini ni kan. Maka kita memang nasi itu adalah makanan asasi kita. Maka Nabi Adam lupa. Maka apabila dia lupa kan, dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka terbukalah aurat dia. Kan? Maka Allah Ta'ala keluarkan dia daripada syurga sebagai kesan akibat daripada akhlak dia yang tak baik tadi. Kan, sebab tu kita bincang kan, kena tahu kesan dan akibat. Kalau aku buat macam gini, macam mana? Dah lah aku menumpang rumah orang, tiap-tiap malam aku togak arak, mabuk pula tu duduk rumah orang, itu kan tak baik. Contoh begitu. Maka kita tahu, kesan tak baik, maka kita tak buat. Maka inilah yang dirakamkan dalam Al-Quran, kesan akibat daripada terlanggarnya perintah Allah, maka kita tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka Nabi Adam ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikeluarkan daripada syurga, dicampakkan dia ke dalam dunia yang kita duduk ini. Itu yang 40 tahun berpisah dengan Siti Hawa. Bertemulah dekat Jabal Rahmah, dekat Padang Arafah sana. Di situlah orang berhimpun-himpun beramai-ramai kalau pergi umrah, pergi haji nak ambil barakah
pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa di sana. Tuan-tuan, dimati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kesan dan akibat. Sebab itu akhlak ini kita tak sempurna. Yang bercakap dengan tuan-tuan ni pun tak sempurna. Tetapi kita mesti menjadikan sebahagian daripada akhlak itu tertanam dalam diri kita itu agar ia menjadi rutin dalam kehidupan kita. Ha. Macam saya pernah sebut dengan tuan-tuan dulu kan, kita tiap-tiap hari masuk tandas. Masuk tandas, langkah kaki kiri, baca doa. Itu semua sunnah-sunnah yang Nabi ajar agar kita hidup berakhlak. Bukan berakhlak dengan siapa pun, tapi akhlak cara hidup Islam tu berakhlak. Sebab tu akhlak sebagai satu sistem dalam Islam. Akhlak ni sistem dalam Islam. Maka nak langkah ke tandas itu pun Nabi ajar dah, langkah kaki kiri, baca doa, tutup kepala. Pakai songkok ke, pakai tuala ke, pakai apa ke, alas kepala. Contoh begitu. Keluar daripada tandas, langkah kaki kanan. Baca doa. Sekurang-kurangnya alhamdulillah. Itu yang kita rutin tiap-tiap hari masuk keluar masuk tandas. Nah, tuan-tuan bayangkan bagaimana. Nah, itukah keadaannya. Itu raya, saudara-saudara kita yang balik ke Terengganu, Kelantan, berapa belas jam tu perjalanan. Kan? Nak pergi ke tandas pun beratur panjang kan. Ke tandas. Tentu begitu. Jadi kehidupan kita kat rumah ni, kita sebagai ketua-ketua keluarga, memang kita kena pastikan ahli keluarga kita masuk keluar masuk tandas itu beradab. Beradab itulah nama dia akhlak. Kalau tidak, kita tak kisah masuk tandas, tak baca doa, entahlah kaki pun tak kisah langkah kaki mana. Nak masuk masjid pun masuk kaki kanan, keluar masjid kaki kiri ada doa. Kat pintu-pintu masjid semua ada mata ada doa. Begitulah akhlak yang perlu ditanam dalam diri kita ini. Satu kisah dikisahkan dikala Umar Al-Khattab marah kepada seorang lelaki yang menuduh Umar menghukum dengan tidak secara adil. Maka orang-orang yang sedang hadir di tempat itu menyatakan kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah kamu ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, 'Khuzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin'?" Surah Al-A'raf ayat 199. Maka orang-orang yang sekitar sahabat-sahabat lah ketika itu mengingatkan Sayyidina Umar akan sikap Umar yang marah pada seorang lelaki yang tuduh dia berlaku tidak adil sebagai seorang pemerintah. Maka apabila dibacakan ayat Quran, "Khuzil afwa, jadilah engkau sebagai seorang yang pemaaf, wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin, dan serulah orang mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang bodoh." Ini perintah Allah, tuan-tuan. Kan? Ini sebenarnya pun nilai akhlak kepada kita semua. Kan? Apabila kita berlaku sesuatu, ini sekarang ni banyak kita tengok dalam TikTok viral apa semua kan, sikap-sikap setengah orang dan sebagainya. Maka apabila kita baca Al-Quran, "Khuzil afwa, jadilah kamu seorang yang pemaaf." Kan? Maafkan orang. Satu. Yang kedua, wa'mur bil urfi, suruhlah, serulah, ajaklah orang ke arah kebaikan. Dan yang ketiga, wa'rid anil jahilin, dan tinggalkan, berpalinglah kamu daripada orang-orang yang bodoh. Kalau kita berdebat dengan orang bodoh kan, kita pun jadi gila. Sebab dia bodoh kan, kita nak berdebat dengan dia, nak bercakap dengan dia kan, dah dia tu bodoh, dia berhujah pun dengan kejahilan dia kan. Al-Quran pun dilanggar, hadis Nabi pun dilanggar, dia nak berhujah dengan kita, tak payah. Al-Quran suruh apa? Wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah kamu, tinggalkanlah orang-orang yang bodoh ini. Tapi bukan tinggal, tak seru ketika berdebat itu. Macam ni kan, macam Umar ni, orang marah dia, maka berpalinglah daripada orang yang marah tu. Sebab orang yang marah tu dia jahil, dia tak tahu, dia tak selidik dulu Umar Al-Khattab ni bagaimana. Contoh begitu kan. Ni tuan-tuan tengok kita dekat Malaysia ni kan, macam-macam isu ada. Bila ada satu isu meletup je, jangan tukang ngulas, jangan tukang menghukum, ku semangat. Sekarang ni belum jatuh hukuman, orang lain dah jatuh hukuman dulu.
Ha, ni masyarakat kita pada hari ni. Maka kita jangan terjebak dan jangan terikut-ikut dengan cara jahil itu. Bila ada berlaku sesuatu, kalau kita nak beri pandangan, kita kena selidik dulu. Selidik dulu betul ke salah ke, kan? Kalau tak ada apa-apa, jangan pandai-pandai kita nak memberi komen ataupun memberi hukum kepada suatu perkara. Maka kalau benda itu berlaku pada kita, dah tinggalkanlah orang-orang yang jahil ini, yang dia tak tahu. Ha, ni kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian taala. Ada satu berita. Inilah sebelum Ramadan ni. Itu hari raya itu saya singgah beraya rumah-rumah saudara ni. Dapatlah cerita ni, dia tak cerita kat saya. Suami dia sakit. Suami sakit. Macam kat sini lah, hospital ni banyak berlaku dan benda-benda tu akan dirujuk pada saya, kan? Sakit. Pergi doktor cek darah normal. Cek air kencing normal. Cek darah tinggi normal. Kan? X-ray hati normal. Tengok semua urat-urat semua okey, tapi dia sakit. Eh. Kalau dah buat pada doktor pakar, dia akan masuk CT scan lah, kan? Apa semua tengok macam mana, apa punca dia apa semua, kan? Begitu. Maka hari ni nanti akan jumpa jugalah punca, oh ni punca dia. Kan, tapi dah hujung-hujung tu apa jumpa sakit, kan, tapi tak jumpa punca. Ni yang berlaku, sakit, bawa ke hospital check apa semua tak ada, tak ada apa-apa, tapi dia kena busung, tuan-tuan, arwah dah meninggal dah, kan? Dia kena busung 3-4 kali, dia kena busung. Pergi hospital, doktor check apa semua tak ada apa-apa. Last-last, oh ada air dalam perut. Keluarkan air tu dekat 2 jug. 2 jug air tu keluarkan air, kan? Tapi perut dia tak kepis-kepis. Kan? Tak kepis busung juga. Dia susah nak menapas apa semua. Habis tu last-last dia kata dia normal, tak ada apa-apa. Tak tahu apa punca. Habis tu discharge. Keluar bila dia berubat apa semua, kan? Bila ubat, alhamdulillah Allah izinkan. Baik sekejap. Baik. Lepas tu sakit balik. Sakit. Begitu lama tuan-tuan, bertahun-tahun begitulah keluar masuk hospital, keluar masuk hospital, kan. Akhirnya dia meninggal dekat rumah. Dia meninggal dekat rumah. Dalam keadaan dia normal, tak sakit mana apa semua, tapi dia meninggal. Meninggal dalam tidur. Bila meninggal ni, keluarga-keluarga yang jauh-jauh ni apa semua, itulah tak nak bawa hospital gini, tuduh-tuduh sampai arwah tu dah meninggal, mewujudkan pertembungan antara ahli keluarga ni dengan tanggapan-tanggapan yang berbagai-bagai. Jadi dia cerita dengan saya, "Ustaz, orang tak mengalami apa yang saya alami, orang tak tahu," kata dia. "Saya yang jaga arwah ni, kan, daripada di kami sihat sampai kami sama-sama sakit sampai arwah ni meninggal. Saya tahu apa susah senang kami ni, tapi masyarakat ni tak tahu, ahli keluarga yang jauh-jauh ni tak nampak, tapi tuduh kita macam-macam. Ini tuan-tuan. Dah meninggal lah, dah sampai ajal. Saya kata apa nak susahkan, saya kata. Kan? Sakit ke tak sakit ke mati. Mati ni semua dah ketentuan Allah SWT. Cuma punca dia mati, itu manusia punya penilaian. Oh, pergi postmortem jantung. Ni sebab accident. Ni sebab-sebab tu mendatang. Tapi hakikatnya kematian tu sampai. Macam kita semua besok mati. Sampai masa mati. Cuma orang yang beranggapan itu. Inilah, kan, kata Al-Quran, "Wa'arid anil jahilin." Kalaulah kamu mengalami situasi ini, tinggalkanlah pendapat-pendapat orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yang tak tahu kedudukan sebenar ni. Jangan kamu berdebat. Kalau kamu berdebat, dia mengeruhkan lagi suasana. Contoh begitu. Saya kalau kat hospital tu, tuan-tuan, adanya pengalaman-pengalaman saya jumpa orang-orang yang dah sakit, kan, kita nak beri tunjuk pada dia, dia ajak kita berdebat pula. Dia ajak kita berdebat pula macam-macam semua. Jadi kalau kita lawan,
tak selesai masalah, akan gaduh kan. Maka kita tinggalkan wa'rid anil jahilin, tinggalkanlah kan. Cakap baik-baik kita tinggal, belah je lah kan. Kata orang kita sekarang belah je kan. Esok jumpa tegur balik assalamualaikum, cara baik. Ini yang berlaku kepada Sayyidina Umar. Bila dia ingat pesan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilanglah kemarahan Sayyidina Umar Al-Khattab ini, kerana ayat itu memberi didikan, memberi peringatan kepada dia kan, agar berilah kemaafan kepada orang-orang yang mungkin orang tu tak tahu, maafkanlah. Sebab tu akhlak kita tuan-tuan nak senang ni, kita nak tidur malam, selalu saya sebut dengan tuan-tuan, orang-orang lain pun ingatkan kita bersama kan. Nak tidur malam lepas kita baca apa yang patut, yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucap dua kalimah syahadah, berselawat, beristighfar sebagainya, kita maafkan semua kesalahan-kesalahan orang. Maafkan. Ya Allah, kalau ada orang-orang yang salah dengan aku, aku maafkan dia. Dan aku kalau ada aku salah dengan orang, ya Allah, yang aku tak dapat maafkan dia, aku minta maaf, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Tidur malam, sebab kita tak tahu sekarang ni ramai sangat orang yang mati terkejut kan. Ini tuan-tuan, maka bila kita buat macam itu, kita bangun pagi kita ceria tuan-tuan, ceria bangun pagi ni. Kalau ada orang yang buat hal dengan kita, kita maafkan dia, kita akan ceria. Hadirin yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang seterusnya, perkara yang keempat ialah seorang Muslim tidak akan merasa takut dengan sesama manusia, kerana itulah orang-orang yang beriman tidak merasa hina, kerana semua perkara berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak merubah akhlak kita kan? Macam mana kita nak meningkatkan lagi, cara kita nak meningkatkan akhlak kita dan merubah akhlak kita ialah kita sebagai seorang Muslim, kita jangan rasa takut dengan sesama makhluk. Kerana sifat kita orang-orang yang beriman, dia tidak merasa hina, kerana semua perkara berada di tangan Allah, baik yang berupa perbuatan baik ataupun baik perbuatan yang datangkan mudarat. Itu sikap kita nak meningkatkan nilai akhlak kita. Kita jangan takut pada manusia, kita hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hasil keimanan. Sebab tu tadi kita bercakap akhlak, dia adalah lahir daripada iman. Akhlak dia lahir daripada iman dan takwa. Maka hasil keimanan yang ada pada kita ini, kita tidak akan takut kepada manusia, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada benda tu baik bagi kita ataupun yang mudarat bagi kita, kita yakin bahawa perkara itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu saja kan. Contoh hari itu saya kan, sepupu saya nak ajak pergi beraya rumah sepupu juga, so ambil kat rumah dia, saya pergi datang ambil rumah dia. Sampai-sampai masuk kat rumah dia, langgar pula bucu batu tayar kereta saya, koyak terus pancit tuan-tuan. Jadi sepupu saya ni minta maaf lah dia kata, cerita kat saya kan, susahkan saya ambil dia tu sebab akibatnya tayar bocor terkendala sampai 1 jam lebih nak pergi bawa pergi kedai betulkan tayar apa semua. Saya kata tak ada sesiapa yang nak disalahkan, saya kata gitu kan. Ini semua dah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah takdirkan nak bocor, nak macam mana kan tuan-tuan, bocor tengah-tengah jalan kat lebuh raya, tuan-tuan nak marah siapa contoh kan? Nak marah siapa kan? Dah takdir dia begitu. Jadi sifat orang beriman, dia mengetahui bahawa ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala itu berlaku dalam hidup kita, sama ada baik ataupun buruk. Yang baik selalu orang cakap Alhamdulillah, tapi yang buruk tak ramai yang cakap Alhamdulillah. Dia rasa yang buruk tu menimpa pada dia kan? Tapi itu dah takdir baik dan takdir buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selesai. Tuan-tuan tengok saudara-saudara kita dekat Palestin kan, susah payah makan tak ada, minum pun susah kan, tapi tetap mempertahankan tanah air bumi berdaulat Palestin itu. Kerana apa? Kerana dia tahu takdir yang berlaku pada dia, walaupun mati Allah ganjarkan pada dia dengan ganjaran syahid, syurga. Kalau dia pun hidup, Allah nak menambahkan dia pahala untuk dia mengandakan amal-amal baik. Dia tak pernah merusuh, merengek dan sebagainya. Ini sifat itu yang kita kena belajar. Kita tengok dekat Dubai hari ni kan, hancur Dubai.
hebat dengan teknologi. Saya tak pernah lah apa tu menjelajah Dubai tu, tapi pernah duduk dekat airport Dubai tu tuan-tuan, kan? Ya Allah, memang canggih. Kita tengok pun daripada luar ni, Dubai ni teknologi moden, luar bawa masuk barat, masuk luar dia, memang hebat, kan? Tapi bila Allah datangkan peringatan, bukan bala bagi saya, Allah datangkan peringatan kerana ramai yang cuai, lalai, lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Allah datangkan peringatan. Bila datang peringatan, kehebatan, kecanggihan manusia semua run up dalam sekelip mata. Itu peringatan untuk kita. Kita kat sini ni, alah tak kena pun kita, kan? Seramat pun sekali-sekali dia banjir. Dia kata begitu, kan? Banjir tu pun kita rasa, ya Allah Akbar. Macam mana? Bayangkan yang menempuh negara yang tak pernah hujan lebat, negara yang memang hujannya sangat sikit turunnya pada setiap tahun. Tetapi bila Allah datangkan hujan yang lebat itu, tuan-tuan yang mata Allah SWT, itu peringatan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Maka orang beriman dia, walaupun ranap, dia kata alhamdulillah, segala-galanya itu adalah takdir daripada Allah untuk mengingatkan kami. Dia redha sifat orang beriman. Itu satu. Yang kedua, kesan daripada hasil daripada keimanan ini untuk meningkatkan lagi kita punya akhlak kita dan merubah akhlak kita yang tak baik itu adalah kemuliaan seorang Muslim tidak disertai sedikit pun dengan perasaan sombong dan takbur kepada Allah. Ini kita lah ni, kita macam mana kita nak meningkatkan akhlak kita dan nak merubah yang tak baik itu, kan? Hasil daripada keimanan yang kita beriman kepada Allah, bahawa kemuliaan kita ni bukan kerana pangkat, bukan kerana darjat, bukan kerana keturunan, bukan, tetapi kita mulia kita ini kerana sedikit pun pada diri kita ni tidak ada perasaan sombong, takabur, kan, dan ego kepada manusia yang lain ataupun sombong takbur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang akhlak buruk ini kebanyakan mereka disertai dengan sifat ego, sombong, takabur. Macam mana Firaun, macam mana Korun, kan? Dan sekutu-sekutunya yang lain. Macam mana Nabi Lut, macam mana kaum Samud. Tuan-tuan, semua ada dalam cerita dalam Al-Quran itu, mereka-mereka itu dihancurkan, dileburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana adanya sifat sombong takabur. Sebab tu manusia yang sombong takabur, kan, mereka tidak akan lama, kalau mereka berada di atas, mereka tidak akan lama berada di atas kerana kesombongan dan ketakaburan mereka itu akan dihancurkan. Dia itu akan hancur dengan sifat sombong dan takaburnya. Itu contoh begitu. Ada kita, sebab itu kita bila kita sembahyang sujud pada Allah, sembahyang itu penuh dengan nilai-nilai akhlak. Sembahyang, kan? Saya sebut yang lepas. Tuan-tuan, bila kita angkat takbir Allahu Akbar, kita serah diri kita pada Allah. Maka masuk je kita masjid nak sembahyang berjemaah ni, eh? Kalau kita ni orang yang berpangkat, kita tinggalkan pangkat kita dekat luar. Kalau kita ni lieutenant, general, tak apa lagi yang tinggi-tinggi, kan, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Tun ke, apa ke pangkat-pangkat kita ni, bila kita masuk di rumah Allah, kita tinggalkan pangkat kita itu, sebab yang aku nak sembah hanya Allah, aku adalah hamba-Nya. Kalau kita angkat tangan Allahu Akbar, kita masih lagi merasai diri kita ini datuk, masih lagi diri kita ni YB, merasai diri kita ini ketua kampung, tok pengulu, maka sebab itu ramai orang yang sembahyang, keluar sembahyang dia masih lagi sombong dan ego dengan kedudukan dia. Ini sifat begitu. Maka apabila kita sembahyang Allahu Akbar, kita serah diri segala-galanya, serah pada Allah Subhanahu, surrender ni, angkat takbir ni surrender, serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buang perasaan sombong ego kita pada Allah. Yang tadi mungkin ini semua ni aku yang buat ni, kita sombong, kan? Bila kita sembah Allah, Allahu Akbar, ya Allah, lemahnya aku ni, ya Allah, aku sembah Engkau. Sebab itu orang yang sembahyang dia, untuk dia bersifat sombong dan ego ni mungkin kurang. Selagi mana dia sembahyang itu, dia serah diri dia bulat-bulat pada Allah. Dia sujud, dia meletakkan dahi dia, kepala kita yang mulia ini, tuan-tuan, dia sama label dengan tapak kaki kita. Bagi orang yang memahami falsafah sujud, dia akan sentiasa ada sifat tawaduk. Nah, sebab tu nanti tuan-tuan dalam kitab yang sama, jilid yang kedua ni,
Syekh Abdul Qadir Zaidan ni, nanti bila kita ada sifat-sifat akhlak, bagi seorang da'i tu ada sifat-sifat akhlak, sebelum kita mengetahui bagaimana kita nak jadi tawaduk, dia akan ajar pada kita dulu bagaimana mengenal sombong dan ego. Sebelum kita mempelajari tawaduk, kena belajar dulu sombong dan ego, agar bila kita tawaduk ini, kita rendah diri, kita tahu sifat yang bertentangan dengan tawaduk ini adalah sombong. Kalau orang tak belajar sifat sombong, dia belajar tawaduk saja, nanti dia akan jadi orang yang tawaduk yang sombong. Ha tu kan, dia akan jadi orang yang tawaduk tapi sombong. Sebab itu belajar dulu sifat yang berlawanan dengan sifat akhlak baik ini, dia tahu oh, sombong ego ni adalah bertentangan dengan tawaduk. Bila kita kenal sombong ego ni sifat syaitan, yang dulu ambil Allah SWT suruh malaikat dan iblis ni semua sujud kan, wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kan, maka kita yang mengenal sombong itu sifat iblis, ya Allah jauhkanlah aku daripada sifat iblis. Maka bila kita sombong, ini ciri-ciri keiblisan. Contoh begitu. Ciri-ciri kesyaitanan bagi orang yang bersifat sombong ini. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa mulianya kita dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam ini, yang diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka tidak dapat tidak kita melalui sifat-sifat akhlak-akhlak yang baik ini, maka kita mengetahui bahawa hasil daripada keimanan kita, kita tidak sedikit pun kemuliaan kita itu tergugat dengan sifat sombong takabur dan tidak disertai dengan kezaliman. Ini jauhkanlah diri kita ni daripada sombong takabur dan zalim. Zalim tu yang saya sebut yang lepas tu, tuan-tuan. Buang beras tu dekat Pahang tu zalim tu. Hilang nilai-nilai akhlak yang baik. Walaupun tuan badan tu kata minta maaf, itu semua hasil duit dia sendiri, tapi tetap juga dia zalim. Kerana kalaulah menjadikan expired date tu beras itu sebagai satu kealpaan, tidak boleh diterima akal, sebab beras itu adalah nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang kena diagihkan kepada semua orang yang memerlukan. Kalau setakat mungkinlah expired tu dalam 2-3 kampit beras, mungkin boleh diterima minta maafnya. Tapi kalau dah segudang, dibakar lagi dengan tepungnya lagi, dengan tin-tin sardin dan makanan yang lainnya, itu bukan suatu benda yang boleh dimaafkan, tuan-tuan. Kerana dia lahir daripada orang yang takabur dan yang zalim sesama manusia. Ini keadaan sifat akhlak. Sebab tu kita kenal sifat akhlak itu, agar kita tak terjebak dengan sifat akhlak yang tidak baik. Hadirin yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sebab itulah seorang Muslim itu, kita ini kena selalu bersifat merendahkan diri kan, merendah diri. Tak salah pun kita merendahkan diri kan, tawaduk itu kan, kerana dia merupakan satu sifat-sifat yang baik lagi terpuji. Hadirin yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan dan ketakwaan, sifat sabar, tawakal, mengharap keampunan Tuhan, ketenteraman dan ketenangan jiwa, semuanya itu lahir dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kan? Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah sajalah hati menjadi tenteram. Bila kita banyak sebut nama Allah, 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 kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan semua nama Allah ada tu, kan? Itu semua akan menyedarkan hati kita tenteram, hati kita tenang, hati kita dah damai. Selalu saya sebut ni salah satu daripada tuan-tuan, ala bizikrillah tatma'innul qulub ini, salah satu daripada pendekatan Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang dalam Hospital Mesra Ibadah itu, iaitu spiritual care. Dalam kita buat pendekatan mengamalkan Hospital Mesra Ibadah ni, hospital yang memberi kemudahan kepada pesakit untuk solat. Tadi ada jemaah dekat Surah Al-Azim, Pulau Kasab mana?
kan? Hari Rabu malam Khamis selepas accident, kereta langgar daripada belakang. Ada kat hospital ni, kan? Jadi hari Khamis hari tu nak pergi melawat, dia masih lagi tak sedar. Sebab orang balik daripada surau, mana pakai topi keledar? Orang kampung kena langgar tu, jatuh kepala, berluka darah apa semua. Jadi dia tak berapa ingat mamai gitu je. Tadi baru dapat jumpa, kan? Dapat jumpa dia bila saya datang ziarah, salam dengan dia, kan? Berenang air mata dia, ustaz, kan? Bila saya masuk hospital ni, tergiang-giang kat telinga saya apa ustaz ajar saya tentang pengurusan ibadah pesakit. Saya pernah setel apa tu, kongsi pengurusan ibadah pesakit ni kat surau sana tu, kan? Dia kata bila saya terbaring kat hospital ni ustaz, kata saya tergiang-giang apa yang ustaz cakap, tapi saya tak mampu nak buat. Dia kata saya tak mampu nak buat. Saya kata tak apa, tak mampu nak buat tu masih lagi fikiran tak waras. Jatuh kan? Fikiran otak bergegar, jadi fikiran tak waras. Hari ini dah mula waras. Maka saya suruh dia sembahyang Zuhur tadi, minta anak dia salinkan pampers, bersihkan apa semua, ambilkan wuduk, solat. Dia dah waras dah. Marah, sembahyanglah. Saya kata begitu. Ini contoh tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka dia kata kalau ikutkan dia kena langgar tu, mati saya, kata dia. Sebab orang yang langgar tu, orang bukan Islam, langgar laju. Orang tengok dia bawa memang laju, langgar. Kalau ikut kata akalnya, matilah dia. Sebab dua kali terempas, dia dah melambung, jatuh, melambung lagi sekali, kan? Tapi tak ada patah, tak ada apa. Dia kata syukurlah ustaz, kata dia, kan? Saya memang buat apa yang ustaz ajar pada saya tu, selawat tak tinggal. Masa saya accident tu pun, saya atas motor saya masih lagi berselawat, kata dia. Mungkin dengan sebab selawat itulah Allah selamatkan saya ni panjang umur, dapat lagi saya beribadah. Ini tuan-tuan dimati Allah SWT, kan? Dia tenang walaupun dia cedera, tapi dia tenang. Sebab apa tenang? Sebab ala bizikrillah, dia ingat Allah. Lidah dia sentiasa berzikir, sama ada dengan sebut Allahumma salli ala Muhammad, berselawat tetap sebut nama Allah, sebut nama Muhammad, kan? Kalau dia berzikir saja, subhanallah, Allah, alhamdulillah, ada kalimah Allah, Allahu akbar, ada la ilaha illallah, sebut nama Allah. Ataupun kalau dia sebut Allah, 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 ini Allah dah rakam dalam Quran. Kalau kita tak buat, kan, maka kita dilupakan oleh Allah untuk mengingati dia. Itu sebab tu kita minta pada Allah, sembahyang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan lurus, iaitu jalan taufik dan hidayah. Jalan taufik dan hidayah, sebab tu taufik dan hidayah itu sangat mahal kalau Allah kurniakan kepada kita. Ni tuan-tuan, kita datang ke masjid ni bukan sebab kita gagah, kita berilmu, tidak, tetapi dengan taufik dan hidayah Allah datang sini. Boleh saja Allah tak izinkan saya, kan? Hidayah tu ada, nak datang masjid lah, nak kuliah, tapi malas, tak ayahlah malam ni, nak tidur je lah, contoh itu, kan? Maka taufik tidak ada, kan? Sebab itu kita minta taufik dan hidayah. Kita datang ini, datang ke masjid semayang berjemaah dengan majlis ilmu, kan, itu adalah dengan taufik dan hidayah Allah kepada kita. Mahal harga itu. Sebab itu kita tengok ramai orang yang pandai, bijak pandai, PhD, 2-3 PhD, kan, intellectual, professional, tapi tak ada hidayah taufik daripada Allah SWT. Tak semayang, cakap berdegar-degar tapi tak semayang pun ramai. Kita tak nak begitu. Dan apa yang akhirnya, dan apa yang telah terjadi berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah, kerana itu manusia tidak perlu gelisah dan jangan berputus asa dengan Allah SWT. Itu sifat kita orang beriman. Hasil daripada keimanan, kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berharap, sentiasa pasrah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu sifat bagi orang-orang yang beriman, yang akan melahirkan akhlak yang baik. Maka kalau ditimpa musibah pada dia, yang Allah sebut dalam Quran ni, kullan yusibana illa ma kataballahu lana, kan? Maka apabila kita ada sifat yang kita ini pasrah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak ada sifat berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekali-kali tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham ayat Al-Quran ini, surah At-Taubah
ayat 51. Kita faham, maka bila berlaku pada kita, kita redha. Redha itulah menjadikan kita punya akhlak kita terjaga, iman kita jaga. Apa? Begitu kan. Saya pernah kereta saya tu tuan, baru beli, baru keluar 2 minggu, orang sodok belakang, boom, langgar. Raya ketiga kan, ya Allah akbar kan, bila berdembum dia langgar, tengok orang belakang yang bawa orang perempuan kan. Saya pun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, saya keluar relax tenang ada kan. Orang-orang lain ni tengok kereta berasak kat belakang ataupun semua, kereta saya pun dah renyuk dah kan. Mana tuan ni? Mana tuan dia? Saya kata, saya tuan dia. Lah, tuan dia relax dia, kata dia. Tuan ni relax, dia tak ada apa-apa. Saya kata, nak buat macam mana? Takkan saya nak marah orang belakang ni, saya kata. Kan? Dah dia pun kalau boleh, dia pun tak nak langgar kereta saya. Tapi dah takdir Allah nak tentukan macam mana. Saya pergi bawakan dia pergi klinik, bawakan dia pergi balai polis, buat sama-sama report. Kan? Orang kata selalu, kalau orang nak sodok, kau punya pasal lah kan? Gitu. Saya kata, tak, dia pun orang Islam. Kita pun sama Islam kan. Lepas tolong-tolong itu tuan-tuan, rupanya dia jiran dengan bapa mentua saya. Ya Allah, dunia ni kecil dia. Cubalah contoh kan, saya marah kan. Apa lawak ni, bodoh apa kerja, tak nampak ke kita orang kan. Marah-marah. Alak saya buruk. Tiba-tiba tahu dia jiran bapa mentua saya kan. Bapa anak menantu aku tu kan ustaz. Ya Allah, kat mana saya letak muka saya ni tuan-tuan kan. Nasib baiklah Allah tu jaga kita, kita tenang. Kita tolong dia keluarkan dari kereta, apa tu, bawa pergi klinik, bawa pergi apa, balai polis sama-sama. Report sama-sama, hantar pula dia balik ke rumah apa semua kan. Baru tahu yang dia jiran kita. Jiran mentua, mentua kita kan. Jadi alhamdulillah, terima kasihlah cakap kepada bapak mentua saya. Terima kasihlah, bagus betul menantu awak tu. Kereta dia pun teruk, kereta kami pun teruk, tapi dia tolong kami kan. Saya kata macam mana tuan-tuan kan, contoh kan, ni contoh, bukan dia kata nak kata saya baik tak, tapi contoh bila kita ni tahu takdir Allah, kadar Allah Ta'ala tu, kita rasa tenang. Bila tenang, dia dapat kontrol kita punya kemarahan, dapat kontrol kita punya ahlak. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, sekali itu dulu untuk malam ini kan, dah masuk waktu isyak. Nanti kita sambung lagi, ada beberapa perkara lagi yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimahullahu taala kitab ini tentang hasil daripada keimanan yang akan meningkatkan nilai ahlak dan juga memperbaiki merubah ahlak kita yang tidak baik. Wallahu a'lam. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.